Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Rihadatul Aisyi dari kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri 17 Makassar. Dan sekarang saya akan mengomentari sedikit mengenai berita yang berada di dalam koran Tempo Makassar ini. Tentunya merupakan koran yang sangat terkenal di Makassar. Dan saya akan mengomentari berita yang bertajuk perkelahian antara SMA Negeri 70 Jakarta dan SMA Negeri 6 Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, telah banyak terjadi perkelahian remaja seperti kita. Dan menurut saya, hal itu sangat tidak bagus, bukan, di mata-mata teman-teman sekalian. Dan juga, bagaimana bisa kita menilai hal-hal seperti itu merupakan suatu hal yang wajar apabila hal itu merugikan sesama kita. Misalnya, dalam perkelahian tersebut menimbulkan korban jiwa seorang pelajar dari SMA Negeri 6. Tentunya hal itu merupakan hal yang menurut saya sangat sangat buruk, sangat tidak patut untuk dicontoh oleh remaja-remaja saat ini. Dan kita seharusnya pelajar tidak boleh melakukan perkelahian pelajar seperti itu. Seharusnya kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tentunya dapat memberikan dampak yang baik bagi diri kita. Saya rasa cukup komentar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.